Okay, minta maaf. Telefon panah. Cuaca panah hari ni. Okay, dia off dengan sendiri untuk telefon ni. Minta maaf banyak-banyak sebab saya berada dekat tengah panah ni. So, saya terpaksa buka casing dulu. Casing telefon saya buka dulu untuk bagi dia punya sejuk lah sikit. Okay. Minta maaf banyak-banyak ada gangguan sikit sebab panas. Phone panas. Jadinya dia punya live ni ter-off sendiri, tertutup sendiri. Okay, live tertutup sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Okay, minta tolong dulu, saya balik. Okay, kita kembali. Kita kembali. Okay, assalamualaikum. Yang mana dah masuk tu boleh minta tolong share dulu. Okay, minta tolong share dulu. Kita minta maaf, kita terpaksa live balik sebab tadi telefon panah sebab pakai casing. So saya buka casing dulu sekejap. InsyaAllah lah, okay, tak ada gangguan lah lepas ni. Amira Property, hadis support ATH Multimedia, hadis support. Terima kasih banyak-banyak. Okay, minta maaf. Okay, boleh share balik yang sebab tadi tu view dah lama dah tadi. View dah lama sikit. Cuma Cik Dah, terima kasih banyak-banyak sebab mahal tadi. Telefon panah dia mati sendiri. Okay, ada ni dan ni hadis support Tuan Haris. Terima kasih banyak-banyak sudi singgah hadis support. Okay, bagi pengetahuan semua, ni owner dia eh. Owner dia ada dalam live iaitu Cik Cida. Cik Cida. Nama Facebook dia Cik Cida. Ni owner dia. Saya pilih buat live rumah ni sebab hari ni banyak sangat kerja-kerja untuk menyiapkan rumah tersebut, rumah ni. Dan juga pemilihan warna ni memang sangat-sangat menarik. Okay, memukau lah mata. Pemilihan warna dia ni memukau mata. Okay. Siti Rashidah Yusuf, hadis support tu. Terima kasih banyak-banyak. Kena masuk dalam rumah tu, nanti phone hit balik. Dok, sebab dekat dalam tu memang sangat-sangat sibuk sekarang ni. So, kita nak view dulu. Luar dulu. Sebab sekarang ni ada yang sedang proses untuk pagar. Ada juga dia tengah buat mozek. Mozek sikit dekat terbetuk dekat dapur tu. Lepas tu ada juga dia tengah buat wiring. Okay. So sekarang ni tim-tim wiring pun ramai. Dan saya sangat-sangat bersemangat. So jadinya saya tak berani lah. Okay, nak kacau apa semua dalih lama-lama. So kita berjemur dulu. Owner rumah hadir ni. Okay. Owner rumah Cik Cida ni. Okay. Owner rumah dia hadir. Okay, kita nak tunjuk sedikit rumah puan. Sebab kita nak bagi ilham kepada-pada yang mencari idea, nak cari warna, nak cari design rumah apa semua tu. Okay, kita nak bagi ilham dia. Nur Fatih, comel kalau rumah ni. Betul, impian property, adik. Terima kasih banyak. Memang comel rumah ni. Okay. Warna dia pun memang sangat-sangat cantik. Pemilihan warna memang sangat-sangat cantik. Impian property, luk kereta kaca pink, tak boleh. Kereta kaca pink limited. Kaca pink limited. Okay. KCP not for sale. Okay. Kita review dulu. Kita keliling rumah dulu sebelum kita masuk dalam. So untuk spek ni adalah, ini adalah design Mikaela. Berkeluasa 1578 kaki persegi. Okay, untuk rumah ni spek dia, keluasa dia 1578 kaki persegi. Okay. Kita keliling rumah dulu. Okay. Rumah ni disertakan dengan sekeliling longkang sekeliling rumah. Longkang sekeliling rumah. Dan juga kalau package, ni bukan package eh. Yang ni bukan package. Yang ni jaga. Ni jaga. Ni jaga. Kita ada jaga kita. Yang bimbing. Maksudnya rumah-rumah kita, rumah-rumah owner ni tak diganggu ataupun tak dimasuki pencuri lah. Kita ada jaga kita. Okay. Okay. Untuk rumah ni, kita memang disertakan dengan dalam package kita, kita memang untuk longkang kita ada manhole dan juga taki septic. Kat depan sana tu taki septic. Memang benda-benda ni memang termasuk dalam package rumah yang kita tawarkan. Ada capuk pula, ada support. Cantik rumah, betul. Rumah ni memang antara design ni, design yang memang hot. Dan juga pemilihan warna daripada owner ni memang sangat-sangat menarik. Okay. Pemilihan warna kita ambil juga sini. Kita tengok. Okay, tone warna dia ni. Dia jadi macam nampak mewah rumah ni. Ditambahkan lagi dengan design yang pilih ni. Adalah design Mikaela. Design Mikaela ni dia lebih kepada melebar.
So nampak gah kalau kita tengok daripada depan, kalau kita tengok daripada depan, rumah ni jadi macam wow. Okey. Macam aksesori seluar ni macam sirah dekat luar ni. Okey, apa yang sirah eh. Yang ni ni memang design kita memang dah termasuk benda ni, tak ada mana-mana perlu buat penambahan lah. Okey. Okey, kalau anda kata ada soalan nak berkenaan dengan nak tanya pasal rumah apa semua, pasal spek, apa semua tu, boleh bertanya dengan kita, tak ada masalah, insya-Allah saya akan jawab. Okey, sekarang ni kita berada dekat Kuala Besut lah. Okey, mungkin Kuala Besut, tapi kalau lebih tepat lagi dekat Kampung Pengaling Nyeri lah. Dekat saja dengan JPJ, JPJ Pengaling Nyeri. Okey, so kita nak masuk dulu ke dalam. Minta-minta kita tak ganggu lah orang-orang tengah buat kerja sekarang ni. Okey. Okay, so sekarang ni kita berada di depan. Okay, ni untuk slide door dan juga ni pintu utama. Okay, untuk slide door, pintu utama, kita ni memang dah termasuk dalam kita punya package. Okay, slide door dengan ni memang kita termasuk dalam kita punya package. So, tak ada mana perlu buat-buat mana-mana penambahan lah. Kalau anda kata ada soalan nak bertanya berkenaan dengan rumah ni, boleh, tak ada masalah. Okey, untuk rumah ni, kita ada mempunyai 3 bilik dan juga 4 bilik. 4 bilik dan juga 3 bilik air. Untuk keluasan rumah ni dan jumlah bilik yang ada, 4 bilik, 3 bilik air. Okey, 3 bilik dan juga 4 bilik air. Kita tak boleh masuk lagi sebab dekat dalam tu ramai. Orang tengah buat kerja. Geng-geng wiring, geng-geng mozek tengah buat kerja dekat dalam ni. InsyaAllah rumah ni akan disiapkan dalam bulan ni ataupun dalam 2-3 hari lagi ataupun dalam minggu ni lah, insyaAllah akan siap. Okay, kita nak review belakang. Okay, belakang dan pagar ni sekeliling rumah lah. Ni adalah package lama yang orang nak ambil. Ni package lama, sekarang ni memang tak ada dah package ni. So ni daripada belakang. Okay, yang belakang ni tim-tim yang sedang membuat mozek. Okey. Sedang membuat mozaik untuk menampak-menampak mozaik. Okey, ni daripada view belakang rumah. Okey, ni view belakang rumah. So untuk keluasan tanah owner ni memang sangat-sangat luas. Rasanya sebab dia buat pagar ni dua entrance. Dia ada dua pintu untuk apa ni? Untuk pintu pagar. Ada dua pintu, maknanya boleh masuk sini tu baik belah sana. Okey, masuk belah sini tu baik belah sana. Okey, ada yang nak tengok belah dalam. Kalau kita nak tengok belah dalam, kita review kejap belah dalam, tapi kita review cepat-cepat gitulah. Okey, kita review dekat-dekat saja. Kalau belah-belah dalam. Okey. Okey, sekarang ni kita berada dekat, saya berada ni dekat master bedroom. Okey, bilik utama iaitu master bedroom. Okay, master bedroom ni berkeluas eh. Orang buat ni memang luas 12x13. Okay, untuk apa ni, tingkap ni, tingkap bucu dan juga tingkap labuh ni memang termasuk dalam kita punya spek. I'm bina rumah, ada support. Terima kasih banyak-banyak Siti Nur Akmal, ada support share juga. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih mana-mana sudah hadir support share untuk kita punya sesi live pada hari ni. Okay, kita sekarang ni berada dekat master bedroom. Keluasan master bedroom ni, okay, dia ada dua tingkat bucu dan juga dua tingkat labuh, kiri dan kanan. Maknanya daripada sistem pemudaraan, sistem pencahayaan tu memang sangat-sangat cantik rumah ni. Untuk master bedroom ni memang sangat-sangat selesa dengan keluasan 12x13. Okay, untuk keluasan 12x13. Untuk mozek, owner boleh buat pemilihan ikut corak yang mana berkenan lah. Dan juga untuk ceiling, ceiling kita akan bagi ceiling kapur double layer di ruangan apa ni, ruang tamu dan juga living area. Tapi kalau untuk setiap rumah ni kita memang kita bagi full. Okey, seluruh untuk ceiling kapur dan juga lampu. Okey, lampu downlight seluruh ruang dan juga ceiling juga seluruh ruang. Okey, untuk master bedroom ni, untuk master bedroom kita sertakan sekali dengan tandas. Okey. Untuk master bedroom dalam design memang disertakan sekali dengan tandas. Okey, untuk tandas ni dekat master bedroom ni tandas dia agak kecil sikit berbanding biasa. Sebab owner pilih untuk tandas ni
7 kali 4. Tak silap saya 7 kali 4. 7 kali 4. Okey, ni satu sink. Dan sini insya-Allah akan dipasang lah dalam masa terdekat kita. Untuk tai di dalam bilik air semua kita akan bagi 7 kaki ketinggian tai di dinding. Untuk di dinding kita akan bagi tai setinggi 7 kaki. Okey, hari ni agak meriah sikit sebab tukar banyak hari ni. Tukar yang buat hijau, yang buat hijau banyak hari ni. So suasana agak meriah sikit, so kita tak nak ganggu lah. Okay, kita tak nak ganggu proses-proses pembikinan buat rumah ni. So kita review mana boleh review sahaja. Okey, minta maaf kalau anda kata ada kekurangan sebab saya duduk dalam ni, saya takut telefon hit. Saya duduk dalam ni takut telefon hit. So jadinya kita nak review untuk ceiling kapu double layer. Okey, ini untuk ceiling kapu double layer. Ini untuk ceiling kapu double layer. Untuk kluset bagi ruang tamu. Ini adalah family area. Untuk family area, kluset adalah 13x14 dan juga ruang tamu adalah 14x16. Nah, itu ruang tamu. Itu ruang tamu 14x16. Dan rumah ni ada siap dengan apa ni? Tape betok yang panjang. Asyik. Tape betok panjang asyik. Sorry. Ya, bising sikit. Oh, itu tengah bagi je. Sebab masa kita mari ni masa yang tak sesuai lah. Sebab masa tengah buat kerja. So, kita sama-sama itu kita review dapur sikit. Kita review dapur sikit. Ni, terbetok. Untuk mozek terbetok memang boleh pilih mozek. Tak ada masalah. Dan di bawah terbetok tu memang kita sertakan dengan mozek lah. Terbetok. Dan juga sekali dengan sliding door dekat terbetok tu. Ini adalah dapur untuk bilik. Dapur. Bilik air untuk dapur. Hadi dari Hani, terima kasih banyak-banyak. Hadi dan Syed, terima kasih banyak-banyak. Okey. Ini adalah ruangnya kita lebih kena macam laundry area lah untuk letak mesin basuh ataupun letak-letak mesin basuh lah. Biasanya laundry area ni tempat-tempat letak mesin basuh ataupun pakaian-pakaian kotor lah. Okey. Owner ni pilih untuk buat laundry area. Wow, cantiknya rumah ni. Betul, rumah ni memang sangat-sangat cantik. Okey, kita review untuk bilik kedua. Bilik kedua ni agak kecil sikit. Okey, untuk bilik kedua ni agak kecil sikit. Dalam bilik kedua ni, luasnya bilik kedua ni adalah 9x11. Disertakan skala tandas. Dan tandas ni boleh tembus sebelah sana. Dan ini adalah bilik nombor 3. Okey, bilik nombor 3 ni berkeluasnya 10x11 kaki. Dapur downlight seluruh ruang kita akan basuh. Okey, ni mungkin adalah bilik gegel lah. Bilik gegel sikit lah. Okey, bilik ni warna pink sikit tapi gelap lah bilik ni. Okey, ni lebih kepada bilik gegel-gegel sikit. Okey, untuk tingkap, untuk mozek apa semua ni memang untuk pemilihan owner sendiri lah. Untuk cat dalam, cat dalaman boleh pilih 3 warna dan luar adalah 2 warna sahaja. Okey. Kalau anda kata nak tambah banyak warna dekat luar tu boleh, tak ada masalah. Okey, nak tambah warna banyak dekat luar tak ada masalah. Cuma ada penambahan lah sikit. Untuk pintu kita pakai solid wood. Okey, kayu solid. Dan untuk frame kita pakai frame aluminium. Okey, untuk frame aluminium ni sebabnya kita nak mentahir bagi bagi kembang. Okay, kalau anda kata musim-musim hujan apa semua tu tak kembang lah untuk rumah ni. Okay, kalau anda kata ada soalan berkenaan pasal rumah ni, nak tanya pasal rumah tak ada masalah. Sambil-sambil tu kita review dulu. Kita review dulu. Ada. Kita ada penunggu kita. Kita ada bodyguard kita. Dekat itu kita ada. Kita punya security. Kita ada security kita yang sedang memantau kerja-kerja. Sekarang ni untuk pasal ni proses pemasangan untuk kipas. Untuk kipas ni kita bagi 2 unit. Untuk setiap rumah, setiap package kita memang kita sertakan 2 unit. So kalau anda kata nak bertanya berkenaan apa yang ditawarkan, apa yang spek-spek kita tawarkan tu,
boleh tanya ataupun nak berhubung direct dengan kita punya pegawai pun tak ada masalah. Boleh tekan link dekat description. Boleh tekan link dekat description dan berhubung dengan kita punya pegawai. So, tengok hari ni. Hari ni suasana agak sibuk. Sebab sekarang ni ada proses pemasangan wiring. Ada proses pemasangan wiring dan juga pada sini kita pemasangan mozek di tabletop. Termasuk sekali dengan proses pemasangan untuk sink. Kita akan masuk juga sink. So, hari ni agak sibuk. Suasana dekat rumah ni agak sibuk. So, bagi nak tengok ceiling double layer macam mana ni ceiling double layer. So, dia ada texture sikit. Maknanya kalau untuk design rumah tu dia akan nampak mewah sikit. Tak nampak boring sangat. Okay. So, sekarang ni kita ada proses pemasangan. Jadinya dekat ni kalau anda kata ada pertanyaan yang berkenaan dengan bina rumah ni, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni dia agak sibuk sikit dekat sebelah sana ni. So kita nak tubik keluar balik dan kita akan review belah luar pula. Kita review belah luar. Macam mana dia berada dekat kita punya sesi live ni, boleh tolong share dulu untuk jemput rakan-rakan kita. Sebab untuk pemilihan luar rumah ni, warna luar ni, warna rumah ni memang sangat-sangat menarik. Okay, cuaca ni panas sikit tapi tak apa, saya berkorban apa saja. Ha, tu dia. Okay, untuk pengetahuan semua, untuk kancil pink tu tak not for sale. Okay, kita sekarang ni kita nak review rumah ni. Okay, rumah Mikaela yang berkeluasan 1578 kaki persegi. Okay, yang berada dekat Mukim Kuala Besut. Okay, yang berada dekat Mukim Kuala Besut. Dan design yang owner pilih ni adalah design Mikaela. Okay, design yang paling famous dekat ETH, design Mikaela. Dan pemilihan warna tu memang sangat-sangat menarik. Okay, pemilihan warna tu sangat-sangat menarik. So, jadinya kita tak boleh nampak, tak boleh nak ambil view full lah depan, sebab kawasan depan rumah dia ni agak semok sikit untuk kita masuk ambil view. So, kita ambil view daripada belah tepi sahaja. Nanti kita ambil view belah tepi sahaja. Okay, kita berbaki lagi masa dalam masa 10 minit. Kalau anda kata ada soalan yang nak berkaitan, nak tanya pasal bina rumah, pasal design apa semua, boleh tanya dekat ruangan komen. Kalau anda kata malah tanya dekat komen, okay, boleh tekan link yang kita punya admin telah pin tu, ataupun nak tekan link dekat description saya letak tu pun boleh, tak ada masalah. Berkata kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah tengok. Okay, kita tengok, kalau tengok belah luar, kalau kita tengok sini daripada belah luar. Okay, untuk belah luar, daripada belah luar. So, untuk ruangnya master bedroom ni sangat-sangat luas lah. 12 kali 13 keluar saya bilik ni. Untuk mozek owner pilih warna putih kosong. Untuk menampakkan ruangan ni lagi luas dan lagi clean lah. Maknanya tak lemas lah nampak, sebab daripada sudu tingkat labuh dan juga tingkat bocor ni untuk pengudara untuk pencahaya air tu, jadinya jadi tak sepit lah. Balik kerja sabut-sabut tu jadi tenang sikit lah dengan cahaya. Daripada view-view kampung lagu ni pula kan. Okay, dengan view-view kampung lagu ni memang sangat-sangat menarik. Okay, terima kasih kepada mana yang sudah menonton kita punya sesi live ataupun sudah share, sudah like kita punya sesi live. Okey, kalau ada kata ada soalan, nak bertanya boleh, tak ada masalah. Okey, nak bertanya tak ada masalah. Untuk harga, ramai nak tanya untuk harga. Okey, untuk harga sekarang ya. Okey, saya duduk depan lah. Duduk depan lah. Rumah ni ada dua entrance. Satu belah sana, satu belah sini. Kereta penuh ni macam buat back wall. Okey. Kereta pun macam buat back wall. Okay, untuk harga, rumah ni keluasan berapa? Luas juga. Luar rumah ni. Untuk keluasan rumah ni, 1578 kaki persegi. Ada 4 bilik dan juga 3 bilik air. Okay, ada 4 bilik dan juga 3 bilik air. Satu bilik tu keluasan dari 10 kali 11. Untuk master bedroom, keluasan bilik je adalah 13 kali 12. Okay, memang sangat-sangat luas. Dan juga untuk family area, 14 kali 16. Untuk living area pula, 13 kali 14. Memang sangat-sangat luas. Memang sangat-sangat luas lah. Lapar apa semua tenang. Tak lemah lah. Okay. Untuk pagar ni dia buat dua entrance. Sana tu nak masuk boleh. Nak tubik boleh. Belah ni nak masuk boleh. Nak tubik boleh. Tak ada masalah. Okay. Kereta banyak ni macam back wall pula. Depan rumah dia ni. Padahal orang mari buat rumah dia. Meriah.
Meriah-meriah. Okey, untuk harga keluar set dengan keluar set RM1,578 ni adalah harga dia kalau anda kata nak bina secara cash lah. Harga dia hanya RM252,000 sahaja. Okey, kalau anda kata nak bina secara loan, tak ada kemampuan ataupun tak ada simpanan yang sampai RM300,000 apa semua tu, nak buat secara loan sebab gaji okey apa semua, pendapatan pun okey, dan komitmen bulan ni pun tak ada masalah apa semua. Dan ada duit lebih nak buat rumah, tak ada masalah. So, untuk loan, harga dia RM260,000 sahaja. Dengan keluasan macam ni, sebiji macam ni, cuma tak ada pagar lah. Okey, pagar ni adalah spek lama. Pagar ni spek lama, tapi kalau macam rumah macam ni, sebiji nak macam ni, dengan keluasan yang sebiji macam ni, dengan loan adalah RM260,000 sahaja. Okey, berminat. Berminat nak tahu kelayakan berapa bulan ni, berapa tahun untuk tempoh loan tu, boleh berhubung dengan kita punya pegawai. Untuk semak, kelayakan loan, untuk semak berapa bulan ni boleh dibayar ataupun berapa kos yang perlu dikeluarkan untuk sebelum bina rumah tu, boleh berhubung dengan kita punya pegawai. Okey, untuk dapur tadi, memang sangat-sangat luas. Saya tak silap saya, panjang table top tu ada dari 12 kaki, L-shape, siap dengan sliding door. Okey. Untuk spek kita memang kita bagi tangki septik dan juga manhole. Mana kata kalau anda kata sistem buangnya itu memang sangat-sangat clean, senang untuk disedut lah. Okay, kita nak review belakang belakang pula. Oh, boleh kira panas hari ni, berpeluh ni. Okay, kita review sekali lagi. Kita review sekali. Kita ambil angin. Okey. Sebab ramai orang tengah berehat. Orang-orang kerja ni tengah berehat di belakang rumah. So kita tak boleh nak kagum lah. Okey, tutup pula. Untuk repair, kita akan bagi pintu dua daun yang berkaca. Okey, pintu ni dua daun yang berkaca memang ni termasuk dalam paket kita. Tingkap labuh kiri dan kanan. Ini adalah tingkap bucu untuk bilik. Memang termasuk dalam kita punya package. Okey. Kalau anda kata ada soalan nak berkenaan dengan nak tanya berkenaan dengan rumah ni, boleh, tak ada masalah. Sebelum kita menamatkan sesi live kita pada hari ni. Ini hari lah. Aku sebelah, aku dua belah. Berpeluh, Mak. Kita nak berteduh kejap. Alah, penat. penat review rumah ni. Okey, tolong air. Terima kasih banyak-banyak yang sedang menonton sebab saya sekarang ni berlindung dengan di sebalik tembok yang kecil ini. Okey, kalau ada kata ada soalan nak bertanya pasal rumah ni sebelum saya menamatkan sesi live pada tengah hari ni. Boleh kata tengah hari ni kurablah lah ni. Okey. Boleh tanya dulu untuk penjelasan ataupun kalau nak berhubung direct dengan kita punya pegawai pun tak ada masalah. Nak tanya pasal status kelayakan loan ataupun berapa harga yang ditawarkan, package-package yang ditawarkan ataupun spek-spek yang ditawarkan, boleh berhubung dengan kita. Okay? Kita berbaki lagi dalam 4 minit. Di kesempatan ni, nak tanya boleh tanya. Di kesempatan ni saya nak mengucapkan terima kasih yang mana-mana sudi singgah, sudi komen, sudi share, sudi like kita punya live pada hari ni, sudi support kita punya live pada hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Kalau anda kata ada tersalah kata, tersilap bicara ataupun view-view yang saya tunjuk ni tak berapa-berapa menarik. Okay, view yang saya tunjuk ni tak menarik. Dari sudut percakapan saya ni kurang menarik apa semua, saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah saya akan improvekan lagi. Menambahbaikkan lagi dari segi kualiti kita review. Okay. Mungkin hari ini tak detail sangat sebab kita tak nak ganggu dan kita pun tak nak terganggu dengan kerja-kerja yang sedang dijalankan. Okay, sebab kita tak tahu seraman ni orang tengah buat kerja, sebab saya dapat info pun memang orang tengah buat kerja, tapi tak tahulah seraman ni orang tengah buat kerja. Okay. Yusof Kamar, site mana ni bos? Kos berapa dan keluasan? Okay, untuk Yusof Kamar, ni adalah site dekat Kuala Besut. Dekat Pekalan Nyeri, dekat dengan Hotel BDT, JPJ Pekalan Nyeri. Okay. Untuk keluasan rumah ni adalah 1,578 kaki persegi. Dan untuk harga rumah macam ni, sebiji macam ni, adalah RM252,000 sahaja. Okay, keluasan 1,578 kaki, 4 bilik, 3 bilik air,
Satu ruang tamu, satu ruang keluarga, satu dapur, satu apa ni? Laundry area. Okey, laundry area ni sebab costingnya agak tinggi sikit, sebab ada satu disediakan untuk laundry area. Untuk tiap betok tu saya tak silap saya dari 12 ke 13 kaki. L shape. Siap dengan sliding door. Okey. Kak Sila nak tanya, kalau buat rumah cash perlu geran asal ataupun photostat? Okey, kalau boleh geran photostat pun tak ada masalah, tapi pastinya grey tu clear lah. Okey, grey tu clear. Macam tu Kak Sila. Nak buat rumah cash tak ada masalah sebenarnya, sebab kita tak perlu submit dekat pihak bank ataupun pihak-pihak penilai. Macam tu. Kiki Lara, murahnya. Ya, betul-betul. Harga sekarang ni memang... Kita sekarang ni kita menjalankan kempen lock harga untuk tahun ni. Harga tahun ni, sebab harga tahun depan memang semua kita tahu. Harga tahun depan memang akan naik. Harga tahun depan memang akan naik. Dari sudut kos bahaya bina air. Dari sudut upah. Sebab semua sedia maklum ataupun ramai yang tak tahu. Kerajaan selalu umumkan untuk kenaikan cukai perkhidmatan. Okay, cukai perkhidmatan dari 9% ke 8%. So, kalau anda kata cukai perkhidmatan tu naik, untuk mana-mana barang kecil-kecil, barang-barang apa semua ni memang akan naik lah. Termasuk kerja-kerja yang kita buat sekarang ni. Okay, kalau anda kata ada kemampuan ataupun berminat nak bina tahun depan, sekarang ni kita menjalankan kempen lock harga. Lock harga maknanya lock harga pada hari ni, lock harga pada tahun ni untuk bina tahun depan. Sebab kita tak akan follow untuk harga tahun depan, kita akan follow untuk harga tahun ini sahaja. Okay? Dia macam tu. Kalau anda kata berminat ataupun ada kemampuan, ataupun rasa tak tahu lagi, loan gaji saya lepas ada macam ni, gini, boleh berhubung dengan kita punya pegawai. Sebab kalau anda kata terlambat lah, tersilap langkah ataupun terlambat untuk kita rebut peluang macam ni, alangkah ruginya kan. Contohnya dalam RM200,000 tu dapat rumah besar, tapi disebabkan terlambat ataupun macam bertangguh nak bina rumah tu, jadi RM200,000 tu beli rumah lagi kecil. Ataupun spek tak penuh, spek tak comel. Dia lagu tu. Bos, bin bawah tu berapa kaki? Mozek di Porsche bagi sekali ke? Okay. Bin kalau untuk spek macam ni, ni bin adalah dua kaki. Ni spek ni bin dua kaki, tapi untuk package kita terbaru ni adalah bin sekaki setengah. Okay, kita bagi sekaki setengah saja. Untuk mozek, dekat Porsche tak ada, tapi kita bagi mozek sapa anak tangga sajalah. Untuk dalam package tu, mozek sapa anak tangga saja. Untuk mozek sapa anak tangga saja. Tapi kalau nak buat sapa Porsche tu, tak ada masalah. Cuma ada sedikit lah penambahan SK situ. Untuk ceiling pula, kita bagi ceiling kapur. Seluruh ruang, dekat luar ni kita bagi ceiling layar. Okay, luar ni pun ada ceiling, luar rumah ni. Di kaki lima kita bagi siling. Untuk bumbung, kita pakai bumbung atap genting monia. Okey. Atap genting monia kita pakai. Sarawak cover tak? Minta maaf sangat-sangat Cikgu Syah. Cikgu Syah dekat Sarawak kita tak cover. Kita sekarang ni hanya cover di 6 buah negeri. Kelantan, Terengganu, Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pahang sahaja. Itu sahaja. Okey. Okey, terima kasih. Macam saya ucapkan tadi, terima kasih banyak-banyak yang sudah singgah hadir kita punya Saifi Live. Sekarang kita pun dah kesudahan masa, dah kita sudah kehabisan masa. So, jadinya, terima kasih. Sekali lagi, yang mana kalau nak berhubung dengan kita punya gawai, boleh tekan link yang ada dekat description, ada dekat pin. Okey, sampai itu saja. Sesi live pada tengah hari ini. Minta maaf banyak-banyak sebab cuaca agak panas dekat sini. Dan saya pun macam rasa macam kurang bertenaga sedikit hari ini. Minta maaf banyak-banyak. Okey, moga kita berjumpa di lain hari, di lain waktu. Okey, insyaAllah. Moga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Semua yang melihat pada hari ni. Okey, yang beri support pada hari ni. Moga-moga dapat mencapai impian untuk bina rumah sendiri lah. Termasuk saya sendiri. Okey, sampai tu. Ada kenalan kontraktor trusted area Sarawak? Minta maaf banyak-banyak buat masa ni sekarang. Johor tak ada ke? Minta maaf sangat-sangat untuk Tuan Halim, Hussein. Kita dekat Johor, kita belum cover lagi insyaAllah. Moga-moga tahun depan ada sinar untuk kita cover area Johor. Macam tu. Jangan lupa follow ATH. Sebab kita pun ada perancangan. Sebab tapi buat masa sekarang ni tak ada lagi. Okay. Kita ada dah buat perancangan. Kita nak masuk ke area utara dan juga area selatan. Tapi moga-moga insyaAllah tahun depan kita akan masuk. Boleh follow dulu ATH. Boleh follow dulu ATH. Okay.
Sahabat tu saja, terima kasih, minta maaf banyak-banyak. Saya terpaksa tamatkan sesi live pada hari ini. Kejap lagi akan disambung ke dengan brush lah. Ya, akan sambung dekat live, dekat brush. Boleh join. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.